Ini merupakan bentuk action nyata sinergitas antara TNI, Polri, pemerintah, dan juga masyarakat di dalam rangka untuk mewujudkan percepatan pembangunan yang ada di seluruh wilayah kabupaten kota, utamanya percepatan pembangunan yang ada di desa. Tahap 3, Sengkuyung tahap 3 tahun anggaran 2024 ini mengambil lokus lokasi. Ini tepatnya di Kecamatan Rembang, yang mana kita ketahui bersama bahwa Kecamatan Rembang ini adalah wilayah tempat lahir beliau, Bapak Jenderal Sudirman. Dan Bodas Karangjati ini juga merupakan desa di mana beliau, Jenderal Sudirman ini dilahirkan. Oleh karenanya sangat tepat ketika pembangunan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung tahap 3 tahun 2024 dilaksanakan di Desa Bodas Karangjati, Kecamatan Rembang. TNI Sengkuyung Manunggal 3 di Desa Bodas Karangjati yang akan dibangun adalah salah satunya akses jalan menuju ke SMK dan makam. Yang akan dibangun adalah satu pembukaan jalan, perluasan jalan, yang keduanya itu betonisasi, yang ketiga adalah gorong-gorong. Manfaatnya adalah yang pertama itu bisa akses untuk alternatif jalan-jalan yang nantinya seandainya ada jalan kerusakan di daerah Sumampir yang sering terjadi, itu nanti bisa lewat daerah situ jalannya. Satu, yang keduanya juga mengurangi kemacetan antara anak SMK dengan SMA itu cok tempuk, sehingga nanti akan berpisah di situ. Karena itu daerah pertigaan antara Rembang dengan Bodas Karangjati. Ya. Berapa meter Pak dibangun? Panjangnya itu sekitar 1150 meter, lebar 6 meter.